Kenapa tante? Bertamu dia kan, bertamu tuh mending nawarin atau bagaimana? Karena nggak lama setelah datang tertangkap ini. Jadi ya. Dan dia ini bersama sama teman yang pernah ada di Salemba. Betul. Jadi dari situ tante merasa dijebak. Betul. Ini kan Jupiter orangnya yang pada kenal tahu lah. Orangnya nggak enakan orangnya. Tante pengalaman nggak sih untuk kasih temannya sendiri ya? Nggak kenal. Nggak kenal. Teman-teman yang lain tante kenal. Berarti yang itu nggak kenal. Nggak kenal. Dan tante kemarin juga waktu busuk nggak ketemu pula sama orangnya. Mungkin namanya Eko juga nggak ada. Di benak tante kan? Di benak tante. Dia cerita ini cerita semua. Berarti keluarga sendiri kecewa ya tante dengan dia? Kecewa lah, nangis kecewa ya, sok lah nangisnya. Baru 7 bulan, tapi mau bilang apa ya, sudahlah. Harus dijalani, konsekuensinya kan kita ada semua. Gak usah maminya ya, tantenya aja, adik maminya aja ngedrop saya, nangis melulu saya kan. Terus tanggap putri saya bilang, udah lama, apalagi udah kejadian, mau bilang apa, masih berjadi dulu. Loh kok gak ada mencuri, dia MC ya, Sabtu MC dia. Minggu dia ibadah, kalau orang pakai udah maksudnya udah terlalu candu banget gitu kan gak mungkin dia bisa ingat Tuhan juga ibadah. Padahal udah bersih, makanya tante juga bingung ya. Rehab lah sayang, kalau bisa direhab. Kalau di lapas lagi, kita tahu lah, ntar makin bablas. Enggak, kita nggak usah ngomongin apalah ya, kita tahu lah lapas itu gimana. Ini harapannya di rehab iya. Sampai? Ya paling rehab lah. Terus misalnya rehab juga ya secepatnya lah gitu ya, selesai gitu. Itu aja, Ustadz.